Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan langsung kondisi Jalan Lintas Selatan via piket non. Untuk hari ini dilakukan untuk pengaspalan atau pengaspalan di kanan jalan atau bahu jalan dulu ya. Untuk proses pengaspalannya seperti ini, sudah didatangkan alat berat. Itu ada tandem lorong, juga ada finisher ya. Ya, inilah proses untuk pengaspalan jalan piket non modern ya. Cukup menakjubkan untuk pengaspalan yang ada di ruas Jalan Lintas Selatan via piket non. Dan ini sudah dilakukan untuk pemadatan. Setelah dilakukan pengaspalan yang seperti ini untuk prosesnya. Aduh, skill operator Sakai ya, cukup menakjubkan untuk proses pengaspalan optik yang ada di ruas Jalan Lintas Selatan di bagian non ya. Kita doakan doa terbaik untuk semua kru yang bertugas dan yang melaksanakan tugas di ruas Jalan Lintas Selatan, semoga sehat selalu. Dan untuk PT Jaya Indah selaku pelaksana, semoga sukses dan lancar untuk proses pengaspalan dan juga atau terus untuk aktivitas transferan di ruas Jalan Lintas Selatan via piket non atau tepatnya di KM 3700 ya, atau tepatnya di atasnya jembatan Kledah Perak dekatnya Timur Cina ya. Dan ini untuk prosesnya seperti ini, sudah dilakukan pengadatan ya. Dan untuk sistem buka tutup masih dilakukan di beberapa titik ya, tetap hati-hati buat telur-telur semua yang melintas di ruas Jalan Lintas Selatan via piket non, dan doa terbaik buat telur-telur semua yang melintas, semoga selamat sampai tujuan. Modern sudah untuk proses pengaspalan ya, jadi alat-alatnya sudah canggih-canggih semua. Untuk ketebalan sekitar 3 inci atau lebih ya, untuk ketebalannya. Ini tebal banget untuk aspalnya loh ya. Prosesnya yang ini ya. Jadi maju mundur untuk alat berat Sakai ya. Pokoknya buat telur-telur semua yang melintas di ruas Jalan Lintas Selatan, tetap hati-hati dan waspada ya. Ketika sudah hujan turun atau gerimis, sebaiknya cari informasi dulu, karena banyak sudah yang terjadi korban di ruas Jalan Lintas Selatan ya. Untuk kemarin sudah ada beberapa mobil yang terjebak, dan juga ada truk pengangkut kayu yang terbalik di ruas Jalan Lintas Selatan karena jalan licin dan juga berlumpur loh. Pokoknya buat telur-telur semua yang melintas, harap hati-hati dan juga cari informasi sebelum melintas ketika sudah hujan dulu ya, karena untuk sore hari kadang hujan dan juga kabut tebal pasti meliputi di ruas Jalan Lintas Selatan via piket non. Oke, kita pantau terus untuk aktivitas proses pengaspalan notpeg yang ada di ruas Jalan Lintas Selatan via piket non, dan prosesnya seperti ini sudah dilakukan loh, sudah sampai di tikungan ya. Yang kita harapkan mudah-mudahan cepat selesai untuk ruas Jalan Lintas Selatan via piket non, biar semua yang melintas merasakan dampak atau
jalan yang sudah keren untuk jalur lintas selatan via piket non. Oke, ini kita survei hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dulu ya. Kalau ini alat apa saya nggak tahu lur, kalau yang ini untuk yang sudah mengangkut material atau korong aspal ya. Buat yang tahu silahkan komen ini alat apa, apa alat namanya nggak tahu kalau yang ini lur. Silahkan buat dulu-dulu semua, kalau ada yang tahu silahkan komen ya. Sampai kayak gitu ya, jadi sekali jalan langsung jadi lur ya. Proses pengaspalan teknik di seputaran ruas jalur lintas selatan via PT Non atau tepatnya di atas jembatan Geladak Perak. Sudah sampai ke sini sudah keren loh ya, apalagi nanti kalau sudah selesai semua untuk DPT dan juga pengerukan semua sudah selesai dan pengaspalan, keren ya untuk jalur lintas selatan via PT Non ya. Ini proses penurunan material ya dari dump truck atau tronton untuk isi ke alat itu loh. Jadi prosesnya kayak gini ya. Cukup melanjutkan untuk proses pengaspalan karena sudah modern ya dan canggih untuk seputaran jalur lintas selatan. Alhamdulillah ada rezeki untuk petugas ya, dikasih gorengan sama pelintas. Terima kasih buat yang melintas ya untuk konsumsinya atau rezeki yang dikasih ke petugas, sangat berharga. Terima kasih dan semoga selamat sampai tujuan buat semua yang melintas di ruas jalur lintas selatan via piket nol ya. Dan untuk menghindari kemacetan atau tidak siap ngantri di ruas jalur lintas selatan, silahkan ngambil di jalan alternatif Malang Lumajang yang ada di Tol Cikali ya. Ini buat dulu semua yang tidak sanggup ngantri karena untuk sistem buat tutup masih diberlakukan di beberapa titik ya, yang di atas kalau di sini masih tetap juga dilakukan. Jadi buat dulu semua tetap waspada dan selalu hati-hati untuk melintas di ruas jalur lintas selatan dan piket non, baik itu yang dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau terus untuk aktivitas proses pengaspalan besar-besaran yang ada di ruas jalur lintas selatan via piket nol. Dan kita doakan semoga PT Cahaya Indah selaku pelaksana baik itu pengerukan dan juga pengaspalan semoga sukses selalu, tidak ada hambatan apapun. Seru untuk prosesnya. Oke, siap lur. Semoga selamat sampai tujuan untuk pengangkut material atau pengangkut aspal ya. Driver tronton semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ini masih proses penurunan yang kedua ya, kita lihat.
Oke, kita ulangi lagi. Ini kita survei hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 ya, untuk proses pengaspalan yang ada di ruas jalan selatan via Beket Nol ya. Santai, yang punya petugas santai, sambil tinggal semprot-semprot aja itu, rodanya ya. Jadi tujuannya biar tidak ceket loh atau tidak nempel untuk aspalnya ya. Jadi aspalnya seperti ini, nampaknya cukup bagus ya untuk aspal atapnya, sangat keren. Dan untuk ketebalan sangat tebal loh, bisa dilihat untuk ketebalannya ya. Silakan komen buat terus-terus mah berapa inci untuk ketebalan. Untuk proses pengaspalan headlight yang ada di ruas jalan selatan, dan untuk lebar dan tebalannya itu berapa lur ya? Silahkan komen. Apa 6,8, apa 6,10, apa 6,7 untuk lebarnya, dan untuk tebalannya apa 4 inci apa 3 inci lur. Seperti itu untuk prosesnya, kita lihat aja ya. Akan indah pada waktunya untuk jalur lintas selatan via Beket Nol ya. Wih, akan jadi destinasi wisata terfavorit nanti seputaran Beket Nol ya. Ketika sudah selesai semua, juga dipasangi lampu atau penerang ya, dari atas sampai bawah. Wih, keren pokoknya. Tapi tetap waspada buat teman-teman semua yang melintas ya. Pokoknya kalau sudah malam hari, apalagi datang hujan atau turun hujan ya, sebaiknya tunda dulu untuk melintas di ruas jalan selatan via Beket Nol ya, takut terjadi longsor. Karena untuk longsor kemarin mulai hari malam Jumat itu karena longsornya lur sampai malam Sabtunya juga di beberapa titik juga terjadi longsor atau guguran batu ya. Oh ya, kita survei nih hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 ya, untuk aktivitas pengaspalan atau aspal modern hot mix ya di seputaran jalur lintas selatan via Beket Nol.